Cek. Yang diketok yang ini ngomongnya di sini. Itu ini sama. Saya ngomong di sini keluar di sini suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di kantor lapor Pak. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait kasus penjualan perabotan rumah tangga seorang ibu yang dilakukan oleh anak sendiri. Terdakwanya sudah ada di belakang saya, ya. Di mana? Di mana? Ini Pak. Ini Pak. Ya. Dan kepada wartawan kami persilakan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada pelaku. Diperbolehkan ya berarti komandan ya. Silakan. Untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, untuk blender mau nawar berapa? Ini jualan blender. Ini barang-barang yang dijual oleh saudara Indra ini ya. Ini barang buktinya sudah kami sita. Passwordnya? Jali-jali. Baik. Oke, bagus. Dari media mana, Mas? Saya media salah fokus. Media salah fokus, ya. Gini Pak, saya mau nggak nanya. Mau nanya. Apa penyebab Indra menjual barang-barang milik ibunya sendiri? Silakan dijawab. Boleh saya jawab? Boleh. Jadi dulu... sekitar tahun 7. Tahun 7 berapa? Tahun 7 lalu mungkin. Tahun 7. 7 tahun lalu saya bertemu seorang wanita. Namanya Ratna. Saya sayang sama dia. Saya juga, Bang. Lu mau jadi ikut. Tapi dia banyak maunya, Pak. Saya selalu kasih ini, tapi dia ngerasa saya kasih itu. Gimana? Jadi ulangin. Saya kasih ini, dia ngerasa saya kasih itu. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dan saya jual barang-barang ibu saya. Tapi apakah kamu tahu akibatnya? Sekarang ibu dan ayah kamu merasa bimbang apakah rumah tangga mereka bisa berlanjut atau tidak. Kok jadi rumah tangga mereka bisa berlanjut? Karena tangganya juga dijual, tinggal rumahnya. Gimana mereka bisa menjalani rumah tangga? Keluar lu, perawat. Komandan, saya ngantuk, kita sel barang-barang ini. Baik, saya rasa ini jawaban pertama sudah cukup ya. Mungkin ada wartawan lain yang mau bertanya. Saya dari tablet ini kagak, itu kagak. Tablet apa? Ini kagak, itu kagak. Yang benar. Oke, terus silakan. Pak Komandan, saya mau nanya, bagaimana Anda mengelola... Kaget. Saya tahu tugas Anda mencari berita, tapi nggak usah nyolot. Tolong, harus kondusif, tenang. Sabar, Komandan. Pak Indra, saya mau nanya, bagaimana Anda mengelabui calon... Pelan-pelan. Bagaimana Anda mengelabui calon pelanggan Anda? Saya bilang sejujurnya. Ini barang ini bukan sembarang barang. Oke. Okay. Tapi. Terus mereka tertarik. Kenapa tertarik? Karena? Kenapa? Saya menarik mereka. Wah, benar juga ya. Nggak mungkin mereka tertarik kalau tertarik. Anda tidak menarik mereka. Tidak menarik, iya. Saya awalnya... Belum selesai. Dikutip dong, Mas. Habis nanya dikutip. Kenapa dikejar-kejar? Belum waktunya makan. Fokus dulu lah. Apa sih yang Anda katakan ke pacar Anda sampai Anda tega mengambil barang-barang orang tua Anda sendiri? Apa yang Anda janjikan kepada pacar Anda? Yang saya janjikan adalah kepuasan. Kepuasan. Saya memberikan pacar saya sesuatu dan dia merasa senang. Blender. Dan dia puas. Apakah Anda memberikan itu terus dia menerimanya ini? Hah? Gimana? Apa ini? Apa itu? Jadi tulis dong. Anda masih jago main bowling? Nggak bisa. Bohong.
Julukan Anda kan master main bowling. Mind blowing. Mind blowing. Seperti itu, Pak, ceritanya. Ya. Baik. Terima kasih informasinya. Ya. Cewek Anda sering minta dibelikan sesuatu tuh karena apa sebenarnya? Karena dia tuh pengen sesuatu yang enggak biasa. Ya, enggak seperti. Dia ke mall, aku mau itu, mau apa? Mau mas-masnya katanya. Oh, biasanya mas-masnya. Iya. Dia mau mas ini. Sepertinya lucu kalau saya jadiin tas. Enggak gitu deh kayaknya enggak. Iya, iya. Saya masih mau nanya apa, masih mau pertanyaan yang sama nih. Kurang jelas, coba. Halo, tes. Satu, dua, tiga, tes. Iya. Bagaimana video polisi dan tahanan makan bareng sengaja diviralkan untuk mengalihkan isu hashtag. Ya itu, Pak. Ini Mas dari tadi pertanyaannya masih seputaran itu aja. Iya, Pak. Ya, iya, kita berharap Mas bisa bertanya seputaran Sleepy dan Grogol. Seputaran yang lain dong. Itu aja yang diangkat di komandan gimana sih? Iya, makanya saya bilang, tolong ini Mas yang satu ini dari tadi. Kalau yang lain-lain nanyanya ke Indra, ini yang satu ini nih. Saya curiga kamu nih. Ya, soalnya kan kasus ini kan belum terpecahkan gitu, Pak. Masih di lingkungan yang itu-itu aja gitu, Pak. Woi, apa tuh? Kepada berantem sih. Ciuman. Bawa keluar aja nih wartawan. Saya cukup ya. Sebentar, Komandan. Ya. Mungkin ini buat apresiasi mereka yang udah hadir di press conference. Ada undian buat pertanyaan terbaik. Silakan diajak. Siap-siap ya. Hadiahnya ini ya. Siap-siap loh. Ya. Saya ambil. Ya, ambil. Media mana nih? Kira-kira ini dapat door prize nih. Ya. Aduh, tenang banget nih. Selamat buat Talafokus. Buat rekan-rekan media, langsung kita menuju ke ini ada sekitar, prasmanan di sana. Ya, jadi ini enggak terjawab semua nih, Pak. Udah dijawab. Saya kecewa. Ya, Celso sudah beres. Jadi gimana ini? Mau dikembalikan ke orang tuanya apa gimana? Ya, kita coba panggil orang tuanya. Apakah mau dilanjutkan untuk kita lakukan penahanan atau berdamai saja? Ya. Ini anak sendiri kan. Kamu mau pulang apa? Mau di sini? Mau pulang, Pak. Mau pulang. Di sini nggak mau? Nggak mau. Kenapa? Takut. Saya takut. Aduh, ada mama saya. Ini dia. Maaf, bukan bapak. Iya. Ini, nih, anak saya nih yang bandel banget. Aduh, ampun mama. Aku... Ini bandel ampun, banget. Ya, tadi dia sudah mengakui kesalahannya, Ibu. Iya. Jadi dia berjanji bahwa barang yang itu... ya tentu nggak akan menjadi barang yang ini. Betul. Ya. Jadi, betul. Dia akan coba untuk... Maksudnya bagaimana? Kamu jelasin coba. Maksudnya bagaimana? Dumbbellnya mama mana? Matras-matras yang buat senang mana? Nah. Jadi begini, Bu. Masalah ini nggak akan menjadi begitu. Kalau misalkan emang udah jalannya begini, nggak usah dibikin begitu. Nah. Iya, begitu, mama. Jadi begini begitu? Mama. Keterlaluan kamu ya? Jangan diulangin lagi. Ini udah yang kedua kalinya loh. Udah yang kedua kalinya. Saya ampun. Mama bagaimana, Bu Minati? Apakah mau memaafkan anaknya? Ya. Sedih. Nangis salah. Kamu janji ya, kamu nggak akan begini lagi ya. Kamu nangis karena kamu sedih. Enggak. Kenapa kakinya keinjek ya? Gak ada apa. Saya tuh kalau anak saya udah nangis tuh suka nggak tegaan. Iya. Awas ya, yang berikutnya berpukul lagi. Yang dipukul sini. Ampun ya mama. Komandan. Jadi sebenarnya ini anak mau kita bawa kemana? Ya kemana kek?